bersani. Pagi ni kita berada di negeri Melaka, negeri yang paling bersejarah dalam Malaysia ni. Ini adalah dataran keris di Alor Gajah. Sebab kejap lagi kita nak pergi tengok macam mana kilang perabot dekat Alor Gajah Melaka ni. So kita dah turun daripada Johor, naik ke Melaka, turun ke Kelantan, macam tu lah. Macam tu apa semua, untuk tengok macam mana kilang-kilang perabot yang ada dekat Malaysia bawah kelolaan MTIB. Yes. Dekat belakang tu pun ada mural. Tengok-tengok kat situ. Dekat belakang tu rumah-rumah lama, rumah-rumah peninggalan. Dia jadi museum. Di museum adat istiadat. Ha. Selain tempat-tempat bersejarah yang ada kat Melaka ni, Melaka ni memang famous juga dengan tempat makan sebenarnya tau. Ada asam podeh sini. So siapa-siapa yang makan pedas boleh datang Melaka. Yeah. Okey, jom tengok apa yang ada kat area Alor Gajah ni. Dia potong belah-belah dia kena, dia kena juga. Potong laju pun dia. Ada program. Tapi sedap, sedap. Memang terbaik. Duduk dulu. Duduk dulu. Berapa tahun dah. 2 tahun dah. Dia bahan lain dah habis, Pak. Awal lagi. Ada habis awal dah? Popiah dia ada popiah, tempe. Tapi rojak cucu. Haa. Okey, Pak. Boleh makan 2 orang? Tengok dia buat cara cucu udang tu memang laju lah, cap. Ha, memang betul-betul super fast food dekat sini tau. Dekat sebelah dataran Alor Gajah Melaka ni ada satu tempat makan cucu udang. Dekat sini cucu udang memang famous lah. Ramai sangat kereta-kereta yang akan berhenti untuk makan dekat sini. Tengok dia punya cincang tadi. Dia cincang. Memang betul-betul laju lah. Duduk je 2 minit, pop dia terbaling dekat sini. And then dia punya fashion dekat sini, dia punya cucu udang bukan cucu udang sahaja tau. Dia ada letak timun-timun, dia ada letak sosis, nugget dekat sini. Otak-otak pun ada tau. So, memang betul-betul rare lah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya tepung sedap, dia punya ni sedap walaupun dah lama kan. Tapi still dia rangup lagi sebenarnya, keruk-keruk. Sebenarnya sos ni memang rasa kuat sangat sebenarnya. Dia macam hilangkan rasa cucu udang ni. And then, cucu udang dia macam tak nampak udang. Udang sama ada udang dah hancur, tenggelam. Ataupun dia bersembunyi di sebalik batu. Kan? Udang yang menyelam. Menyelam. Tapi dia still sedap lah. Sebab dia banyak, so betul-betul datang makan buat yam cha ni, yam seng. Dengan family-family tu. Yam seng? Yam seng kan? Dari Melaka ke negeri Pahang sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Saya Dikri, Kaib, saya Raya. Hai Dikri, hai Adi. Jauh perjalanan. Ya. Okey, adalah kita punya pengusaha di Melaka. Salah satu usahawan putra. Encik Zainuddin. Zainuddin. Panggil Cik Din lah. Cik Din. Cik Din. Daripada ZSS Maju Perabot. Semalam kami daripada Johor. Ha. Ke sini khas untuk bakery. Ini Puan Ira, pegawai dari MTIB. Terima kasih. Dari MTIB ya? Dari MTIB. Nak tengok macam mana, apa pula yang ada dekat Melaka ni? Saya buat banyak kabinet dapur sama kabinet dalaman lah rumah. Almari. Almari semualah. Rak TV. Oh, TV buat kak? Rak TV tu lah. Ingat buat TV. Nama saya Zainuddin Bendun. Bengkel ni dah mula daripada tahun 2008 dulu. Saya sendiri sebagai ialah yang buat kerja ni lah, anak-anak saya. Kebanyakan ni anak-anak saya dengan cucu, dengan abang saya ni lah seorang. Anak-beranak kerja. Rasa dah 2 tahun 2008 tu sampai sekarang ni kat sini. Sebelum ni kita buat kat rumah. Kat rumah jadi lama juga kat rumah, dalam 3-4 tahun juga. Habis kat rumah sempit, kita pindahlah kat sini. Dulu daripada sekolah lagi tu saya kerja perabot. Kerja dengan abang saya juga tu, jaya tu. Lepas tu lama-lama kerja, tu minat rasa nak buat sendiri. Itu yang mula kita mula tu. Kita cari modal sikit, kita buat bengkel kecil-kecil dulu. Tu yang kita mula sikit-sikit lah. Mula-mula kalau dapat order daripada customer ke apa, kita akan ukur barang. Ukur dekat rumah customer? Ukur rumah customer. Mula-mula kat sini kita pakai papan blockboard. Blockboard. Ah. Oh, memang data dah siap. Ah. Oh, dah standby macam ni. Papan ni yang dipanggil blockboard. Blockboard ni yang dah siap lah daripada kilang kan. Kalau sebelum ni buat pakai kayu kecil tu. Kita press kan pakai gam.
simpan dah, kan? Simpan dah 2 hari. Oh. Jadi masa proses lambatlah kan. Jadi dah compare dengan ni. Perbezaan dia, dia mahal sikitlah daripada proses pakai tu. Hari nak kena nak cepat, kalau cepat pakai ini dah mahal sikitlah dia punya ni. Tapi boleh siap cepat. Lama kerja, kerja dalam 10 tahun, 12 tahun juga kerja. Nah, bila dia macam dah ada pengalaman sendiri tu, kita mulalah buka sendiri. Kita tak ambil yang lain, meja-meja semua kita tak ambil. Macam kerusi memang tak ambil lah, susah nak buat. Jadi kita banyakkan buat perabot modernnya. Kabinet dapur. Yang baru-baru ni pun pakai, biasalah yang jenis pakai Formica ni. Punca nama ni, kadang-kadang terfikir juga ikut nama saya, pangkalnya Zek. Anak-anak saya pun pangkal Zek juga. Muhammad Zaim, Muhammad Zawan, Muhammad Zafran. Jadi saya cantumkan nama-nama tu je. Jadi tak ada apa lah. Cuma yang S tu, nama isteri saya lah. Jadi kita cantumkan ZS Maju Perabot. Ha, tu yang punca nama jadi company tu kita buat. Saya seorang lebih kurang macam tu lah mula-mula seseorang. Barang pun, projek pun kita cari seseorang. Lepas tu dah lama-lama tu, kita dah ada customer, dah ada macam kontraktor. Kita banyak ambil pada kontraktor. Kontraktor buat projek, yang ada perabot baru dia panggil kita lah. Ha, mula dari situ lah yang kita naik itu. Pasal perabot ni melalui dalam kita punya kualiti kerja kan. Kalau kita buat satu tu, biar tak ada orang komplain. Bila kita buat, tak ada orang komplain, jadi dia akan bercakap-cakap tu yang ada projek. Kawan dia, jumpa kawan dia, jumpa kawan dia, tu yang dia panggil. Sampai ke sekarang lah macam tu. Dulu kita bengkel kat rumah. Kat belakang rumah kita buat. Kita buat setiap kita seorang, kita buat bangunan pun seorang juga. Masa tu anak kecil-kecil lagi. Berapa tahun. Dalam lama-lama tu kita ambil beli mesin kecil, mesin untuk potong, mesin kompresor kecil satu. Ha, tu mulalah kita buat sikit. Dalam lama-lama tu barulah kita beli mesin lain. Tak, customer daerah juga. Ada masa sekali kadang ada jauh sikit, kadang KL pun kita ambil juga. Kalau KL tu tengoklah berapa, tengok dia punya kos berapa, kalau lebih daripada RM5,000 kita ambil. Kalau kurang tu kita tak ambil lah. Tak ada, kita ajar dia. Daripada mula sampai awal lah, sampai habis lah. Pasal dulu pun, dulu kita pakai yang perabot jenis yang pakai gam ni. Yang kita impit satu hari, besok tu kita potong balik kan. Ha, itu lambat sikit. Sekarang dah lain sikit, sekarang kita boleh siap, kita potong-potong. Tambah-tambah dah siap. Lagi cepat lah daripada dulu. Ha, dulu panggil sandwich lah gam tu. Banyak kerja tu. Nak kena gam tunggu satu malam baru boleh dia gam lah. Lepas tu nak kena potong balik, mana dua kali kerja kita buat. Biasanya kalau kita produk kita buat sekarang ni, kita masuk dalam status. Dia masuk status kan, dia tengok. Dia tanya berapa bajet. Kita beritahu kat dia lah. Lepas tu dia panggil, kita pergi ukur. Dia nak buat kabinet ke, buat almari ke. Dapat projek itu, kita buat design sikit. Anak tu boleh buat design. Kasi dia buat, kita tunjuklah macam mana design macam mana nak buat. Dia nak buat macam ni pattern lah, dia punya tu rumah nak kan. Jadi kita bagilah idea sikit macam mana nak buat dia tu. Bila buat, dah confirm kita jadilah. Bila jadi, kita minta lah deposit ke 50% macam tu. Mula-mula kita lukis dulu. Macam saya lukis lah. Lepas tu tunjuk dengan anak. Anak buat, mula buat lah. Kita duduk sama anak tu macam mana nak buat. Berapa ukuran dia, berapa tinggi, pintu macam mana. Jadi dia ikut lah. Kita ikut, nanti kita bawa ke customer tu. Dia tengok kalau dia setuju, okey. Mana dah boleh, dah jadilah macam tu. Yang ni biasanya potong edging aluminium. Oh, aluminium? Ha. Untuk apa aluminium? Untuk pintu nanti, macam ni. Oh. Ada customer nak yang pattern macam ni. Aha. Ada customer nak edging aluminium. Aluminium. Macam ni edging aluminium. Ha. Dia punya tepi tu kan? Aha, keliling pintu tu. Keliling kan? Ha. Aluminium. Yang ni jenis PVC. Dia sama je kualiti kalau dari segi tahan lama.
kalau tahan lama sama je. Sama je. Cuma yang ni, yang ni harga dia lain sikit, yang ni lain sikit. Biasanya yang ni murah sikitlah. Sekarang ni papan kita pakai blockboard. Ada masa kita pakai chipboard. Chipboard ni kita jenis pakai kita buat macam tingkat dia, laci dia. Kalau macam kita kabinet dapur, kita tak pakai chipboard. Nanti dia tak tahan, lama-lama dia keput kan. Kita pakai blockboard. Blockboard dia tahan sikit. Dia tahan lama lah. Dia kena air pun tak apa. Dia boleh nak air. Gendam air pun tak apa. Kita pakai chipboard, blockboard ni. Mula kita pakai macam tu lah. Tahan air. Dia jenis tak kembang. Tak apa, tak kembang. Jadi susah tu yang mula-mula nak buat bengkel tu ya. Modal tak ada kan. Dulu kita final kereta dulu, pakai kereta, kita final kereta. Berapa ribu tu yang mula kita buat bengkel, kita buat beli mesin. Dulu mesin yang terbesar tu murah aja sikit, beli sekian dalam 1000. Yang kecil-kecil pun beli jugaklah. Tu mulalah kita buat kecil-kecil tu. Nanti banyak bantulah untuk buat tawaran untuk promosi ke. Nanti banyak membantulah dari segi mesin kan. Macam dulu kita kalau mesin kecil-kecil ni kita susah sikit, lambat sikit. Jadi bila ada mesin baru ni senang, produk pun jalan pun cepat. Daripada 2 minggu biasa kita buat, jadi 4 hari 5 hari dah siap. Lagipun kita pakai barang yang senang, yang beli siap, potong-potong dah siap ya. Bila dia ada projek siap, jadi projek pun kita buat laju, banyak cepat dapat projek. Yang akan datang pun macam tu juga. Jangka masa tu pun perniagaan pun maju. Lepas itu produk pun sentiasa meningkat lah macam tu. Jualan pun bertambah-tambah lah kan. Harapan saya lah untuk akan datang ni, selagi saya boleh ada kat sini, saya ikutlah. Kalau tak ada, saya duduk rumah nanti anak lah yang uruskan. Jadi dia dah ada pengalaman di sini, dia carilah macam mana nak cari pekerja ke. Kalau ayah tak ada besok, dia buatlah macam mana. Majulah tu, buatlah iklan ke apa ke. Carilah pengalaman tu, biar ada bertanggungjawab tu lebih sikit daripada sekarang lah. Raim, ayah harap besok kalau ayah macam, ayah pun dah tak apa-apa lagak sangat dah umur dah gemas kan. Jadi ayah harap teruskanlah macam mana ayah mula-mula buat dulu kan, sampai sekarang ni. Jadi kalau boleh tambahkan lagi idea lagi macam mana nak majukan lagi, nak besar lagi ke, nak cari-cari pengalaman yang lebih lagi ke, nak masuk bidang perabot moden ke, aluminium ke, 4G ke, macam mana lah. Carilah macam mana. Ingat, kita kerja ni bukan untuk kita ya, untuk anak-anak kita. Anak-anak yang akan datang. Mana cucu-cucu ayah nanti lah nanti. Kalau boleh, cucu pun ikut sekali nanti, kalau dia besar. Akan datang nanti, Zaim mungkin dah jadi marketing ke, keluar cari projek. Zawan duduk bengkel ke, buat carilah pekerja lagi seorang dua orang untuk bantu kan. Jadi projek tu jalanlah, sentiasa ada projek ya. Yalah, ayah harap macam tulah kan. Makin lama makin banyak pengalaman. Jadi biarlah buat kerja tu, jangan fikir yang tak nak kerja. Kalau boleh, tanggungjawab tu biar bertambah-tambah lagi. Fokus pada bisnes tu. Jadi kat sini kebanyakan abang buat almari lah. Tengok tempahan. Tengok tempahan. Tapi paling banyak? Paling banyak kabinet dapur sebenarnya. Kabinet dapur. Repair-repair ada buat juga. Ada repair-repair juga? Ada juga. Wah, yang tu baru. Sebab jarang juga ada orang nak repair kan? Bukan dia, sebab masa satu. Kadang kos nak repair tu kadang sama macam buat baru tau. Jadi kalau macam kes macam tu, dia nak repair tapi banyak nak repair, so abang saja macam mana? Dia nak repair juga ataupun buat baru je? Tengok kerja dia. Kalau kata sekadar tukar laminate,
buka balik laminate tu senang. Ketepung suara gendang bertalu-talu. Terima kasih banyak-banyak Encik Din, Encik Zahir sebab sudi bawa kita tua tengok kilang yang ada kat Melaka ni, SS Madu. Terima kasih juga bang. Okey. Tengok perabot-perabot dia cantik kan. MTAB pun nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Fikri, kepada Cik Adi yang datang ke sini dah. Saya lagi berbesar hati terima kasih banyak Puan Ira dengan Kak Aida, kita sudi bawa jemput kami, saya dengan Adi, untuk pusing satu semenanjung Malaysia tengok macam mana kilang kayu beroperasi sebenarnya. Saya yang tak tahu apa-apa pasal kilang kayu kan, daripada mula-mula dulu sekarang dah boleh buka kilang kayu sendiri. So pengalaman macam Adi pula dah jadi berminat pula nak dengan bidang-bidang perkayuan ni. So lepas ni mungkin adalah ada panjang tu, rancangan dia tu panjang tu. Dengan NTAB lah. Balik dulu. Bye Puan. Bye. Bye. Jumpa lagi. Banyak pengalaman kita dapat. Satu semenanjung kita pusing tau untuk bentuk tengok macam mana proses buat kayu. Serius okay. Tak serius tengok. Serius. Daripada awal Kelantan sampai last ni yang dekat Melaka. Semua kilang ni lain-lain cara proses dia. Paling suka. Paling rasa macam wow. Bahaya sangat ni. Tak boleh lah sebab semua dia best. Berbeza. Betul. Maknanya semua best. Boleh gabungkan semua dalam satu rumah. Tapi yang saya paling tak boleh lupa masa kita pergi tengok macam mana dia buat kayu hanyut tu. Kayu hanyut yang jadi arca-arca tu. Macam tak pernah tahu yang sebenarnya kayu-kayu yang macam terbuang ni sebenarnya ada harga, ada nilai dia. Bukan murah, bukan sikit. Masa beribu-ibu tau. Lepas ni kita jadi usahawan kayu ni. Weh, nanti kat rumah penuh kayu. Penuh kayu kumpul kan. Dua anak-anak ya. Tengok lah apa ni kumpul sampah kan. Tapi sebenarnya itu adalah duit. Itu lubuk emas sebenarnya. Di negara kita ni rupanya ada sebuah agensi yang berperanan bagi membangunkan industri perkayuan agar ia berdaya saing di pasaran tempatan dan antarabangsa, iaitu Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau lebih dikenali sebagai MTIB. Terdapat beberapa fungsi MTIB, antaranya adalah untuk memajukan usahawan bumi putra dalam perindustrian kayu negara. Pelbagai insentif ditawarkan kepada usahawan-usahawan bumi putra dalam memastikan mereka lebih progresif dan produktif, antaranya adalah program promosi seperti video-video lawatan saya memperkenalkan kilang-kilang perabot bumi putra kepada anda semua. Pertama sekali memang terima kasih banyak kepada MTIB sebab sudi jemput kami berdua untuk tengok kilang perabot hasil usahawan Melayu kita. Dia proses daripada awal kami diajak macam mana semualah. Dia bukan awal. Ajar sahaja tau, dia ceritakan pengalaman pahit manis tu. Tu yang best nak dengar, back story di sebalik setiap kilang-kilang yang ada dekat Malaysia ni. Semuanya local lah. Support local lah. Support local. Pergi ke kedai membeli timun. Kita jumpa next time. Balik. Jika anda berminat untuk tahu lebih lanjut pasal MTIB, boleh layari website MTIB di www.mtib.gov.my. Mai Kelantan makan sokmo. Sokmo, sini sokmo. Betul lah sokmo. Sokmo kat sini sokmo. Boleh jumpa. Saya terkenal dulu. Sedap ngerti. Kita sampai ke negeri Kelantan, negeri Cik Situan Kembang. Kota Kinabalu. Kembang. Kota Kinabalu. Kota baru, Kelate. Kota baru. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Kita tinggal lah mana lah, habis busy. Tercabut rasa. Bodohlah. Aduh. Baru nak stun, tak jadi lah. Mesti kita jumpa ke location seterusnya untuk episod akan datang. Selangor. Jangan lupa. Jangan lupa. Bye. Bye. Dia first time, berlakon sebenarnya. Kita orang kami paksa dia berlakon. Ini channel bos. Ini pun jangan beli. Jadi. Sepi bos. Kenapa dia jangan beli? Jadi bayi je. Ini pada busuk ni. Busuk kan? Lebih cantik. Morocco design. Jangan cium pun pasal lagi. Yalah sini je boleh lah. Pasal sini nak buat ni. Kenapa tulis yang buruk sangat bos? Jangan salah. Aduh. Gerak lu lah. Bye. Tapi kita pergi ke sini lah. Sini. Satu, dua. Yaa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 
Orang tunggu tau. Oh, orang tunggu. Orang tengok lah hitam belakang lah. Boleh jadi gila. Terpaksa. Baik. Ingat kan? Ingat. Apa? Tiba Abang Azhar hari ni ajak kita tengok cara dia ambil kayu-kayu hanyut tu. Okey, Arik tinggal eh. Okey. Arik, gerak dulu. Broja. Tu buat kerja, buat kerja, buat kerja. Boleh. Ha, ramon kerja. Tu kayu-kayu mesin. Jangan saja, jangan duduk saja. Oh, oi, dinduk. Warrior. Dia jadi warrior kita, warrior. Oh, yes. Jangan duduk situ. Eh. Duduk dulu ah. Oh. Jali, jali. Jadi kalau mau sekali like, kalau sekali dislike dua kali. Kita terangkanlah tak tak. Kita terangkanlah. Jiwa-jiwa yang dua tu tak. Break, balik break. Lah, boleh di sini dia. Ni driver kita tadi. Dekat Johor ni. Melaka, Melaka. Tek ngantik tu. Jadi, usahawan-usahawan ni sebenarnya takut. Dah. Dah nanti sambung. Bye. Muah. Bintu syunyi. Alang apa tu? Ya, ada alang punya. Ada alang kat belakang. Nampak kan? Aku tak tahu nampak ke tak. Perjalanan seorang insan. Mampus aku nampak. Inilah yang nyanyi lagu Beri Sulit tu. Nama dia Raihan. Dia nama dia Iqbal, Mia Rehan.